Baik, hello, assalamualaikum. Baik, dalam video kali ni aku bukan nak review movie, tapi aku nak respon lah kepada satu video yang agak tular dekat Facebook pasal kenyataan seorang ahli politik kita lah. Aku minta maaf, aku tak reti sangat siapa-siapa ahli politik ni, tapi aku nak respon lah pendapat aku sebagai peminat movie kan. Video dia apa? Video ni tunjuk. Okey, satu isu yang hangat dibincangkan di warganet iaitu isu pawagam ditimbulkan semula selepas Ketua Pemuda PAS YB Ahmad Fadli yang menonton filem Makilau di sebuah pawagam di ibu negara baru-baru ini. Dan ini telah mengundangkan pelbagai reaksi warganet selain menyifatkan parti PAS ini terlalu hipokrit. Oh, Kelantan tak boleh tapi datang KL boleh. Jadi apakah penjelasan, apakah pandangan Datuk mengenai isu ini? Dia macam ni, kita Kelantan ni kita bincang panjang tentang pawagam ni. Masa Tok Guru lagi kita bincang dan kita lihat pro dan kontranya. Jadi pandangan kita, setelah kita melihat pro dan kontra dan melihat suasana yang ada di Kelantan, keperluan dan sebagainya, kita buat keputusan untuk tidak membenarkan pawagam. Tapi kalau orang nak tengok, nak masuk pawagam di mana-mana itu, kita tak ada hak untuk larang. Cuma dalam konteks kita, di Kelantan, itulah pendirian kita. Lagipun sebagai saya, isu pawagam ini bukan satu isu yang besar. Sebab kalau tak ada pawagam, orang boleh tengok filem. Sekarang ni ada pawagam di rumah, Netflix sebagai contoh. Netflix itu more than cinema. Apa-apa pun boleh tonton. Apa pun tonton-tonton saja. Ada remote kena tekan saja. Jadi kenapa kita besarkan isu pawagam ini? Tapi mereka melihat isu ni adalah okay, dasar dan nilai yang cuba diterapkan dan juga dilaksanakan di negeri Kelantan, memandangkan isu pawagam ini walaupun dia bukan isu, dia bukan dasar yang penting sangat, tapi dia boleh menampakkan satu pendirian PAS bahawa lebih inklusif, lebih pro business. Jadi bagaimana Datuk melihat pandangan? Ya, bukan soal business. Saya tengok pawagam ni tak ramai orang yang minat untuk buka pawagam. Sebab you tengok kan sejak dunia dia diterbuka, apa semua digital dan sebagainya, pawagam pun banyak yang tutup. Kalau kami tak buat dasar pun, saya rasa di KL berapa banyak pawagam sudah tutup. Coliseum sendiri apa semua tu tutup, Federal semua tutup sekarang ni, GSC kata silap, itu pun sudah sudah banyak yang tutup. Maknanya kalau kami tak buat dasar sekalipun, orang tak boleh, sebab semua sudah masuk dalam rumah. Sudah masuk dalam rumah. Sebab tu bagi saya, benda ni bukan satu isu yang besar. Dan kita tidak nak menghalang orang nak berhibur, nak tengok wayang tu, tak jadi masalah. Cuma dalam konteks kita, dalam konteks kita di Kelantan, kita rasa tidak sesuai. Itu saja. Nampak tak? Dan ada juga yang buat perbandingan antara Kelantan dan juga Terengganu. Dan Terengganu membenarkan pawagam. Tetapi kerusi dia agihkan kepada pihak lelaki dan juga perempuan. Jadi mungkinkah kerajaan PAS akan mengkaji semula dasar ini, ataupun bagi kerajaan Kelantan ini isu terlalu remeh-temeh? Ada isu yang lebih penting daripada pawagam. Apakah pandangan? Ya, saya tengok di Kelantan sebenarnya tidak ada orang Kelantan sendiri tidak bising tentang isu pawagam. Tak ada keperluan Tak ada bagi mereka. Sebab mereka boleh tengok, macam saya sebut dalam Netflix ni, you boleh tengok semua. Jadi kenapa you perlu pergi duduk bayar duit, duduk di pawagam apa semua, satu jam, dua jam? You duduk rumah sambil makan kuaci pun you boleh tengok. Dia macam satu sokongan lah. Sebab pemuda PAS, ketua pemuda PAS pergi tonton Makilau, bagi satu semangat. Okay, mungkin dia bukan terlalu sangat pada hiburan, tetapi satu simbol bahawa okay, saya datang pawagam, saya sokong, saya beli tiket, saya sokong filem ini. Dan mereka lihat dari perspektif ini. Dia macam ni, saya tengok apa yang dibuat oleh pemuda PAS tu nak menunjukkan bahawa kita tidak menyekat hiburan. Filem yang baik kita boleh terima. Hiburan yang tidak bercanggah dengan syariat, kita boleh. Dan itulah yang kita pegang di Kelantan. Sebab tu kita ada enactment hiburan, kita ada peraturan. Kita tidak sekat semua, kita ada garis panduan. Tapi bagi kita dalam konteks Kelantan, sebab orang Kelantan sendiri pun bukan jadi isu pawagam ni. Cuma timbul isu pawagam ni bila ada filem Makilau saja. jadi itu saja bagi saya. Tiba-tiba pop. Tiba-tiba jadi ada orang yang ambil kesempatan untuk jadikan isu politik. Itu saja bagi saya. Dah dekat pilihan raya, okay, kebetulan lah dekat pilihan raya. Okey, tapi sebelum aku beri pendapat aku lah, okey, berkenaan dengan pasal rakyat Kelantan tak perlu ada pawagam, tapi cukup sekadar ada Netflix. Okey, kita intro dulu.
Baik, dalam video yang aku share tadi tu, okey, menunjukkan tentang apa ni timbalan Menteri Besar Kelantan lah. Dia respon terhadap satu perbualan dekat mana aku tak tahu. Tapi dia kata dekat situ rakyat Kelantan ni tak perlu ada pawagam. Cukup sekadar tengok dekat Netflix. Okey. Poin dekat sini ialah bukan kita nak highlight pendirian Kelantan itu sendiri tak ada pawagam, tapi kita tengok macam mana comparison mindset orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin Kelantan ini dan yang compact pawagam dengan Netflix. Pada aku statement ini tak perlu diketengahkan lagi sebab orang semua tahu bahawa Netflix lebih teruk daripada pawagam. Kenapa? Kenapa aku cakap macam tu? Sebab semua orang tahu bahawa Netflix tidak ada tapisan. Kalau kita ingat dulu, pernah ada isu di mana ada sekumpulan cuba untuk haramkan Netflix. Dan sampai sekarang aku rasa Netflix tak berjaya diharamkan. Malah Netflix sendiri dah jawab dekat dia orang punya Q&A, kalau kita nak selamat, nak rasa konten-konten yang lebih safe, kita tukarkan dia ke kids mode. Kalau kita ke dalam profil yang biasa, kita akan dapat semua konten-konten yang memang orang kata berani tengok, berani tanggung lah. Okay, tidak seperti pawagam. Pawagam adalah tempat awam. Okay, tempat awam yang mana pihak kerajaan ambil maklum dan diorang sendiri ada lembaga penapisan filem dan diorang sendiri akan tapis filem-filem untuk tayangan dekat pawagam. Apa sahaja filem pun tidak akan dikeluarkan, ditayangkan dekat pawagam kecuali filem itu menepatilah syarat-syarat yang dikemukakan oleh lembaga penapisan filem. So kalau nak bandingkan Netflix dengan pawagam, nak suruh orang Kelantan tengok pawagam, suruh orang Kelantan tengok Netflix, tapi itu jadi dekat alasan lah sebab kenapa Kelantan tak perlu pawagam. Aku rasa benda ni adalah satu statement yang agak kurang bagus lah. Okay, kurang bagus itu menunjukkan sekaligus bahawa ahli politik kita sendiri pun tidak tahu menahu apa-apa pasal dunia filem itu sendiri, tidak tahu menahu tentang apa itu pawagam, tidak tahu menahu tentang apa itu Netflix, dan apa yang diorang tahu ialah pawagam ni ialah punca maksiat. Okey, aku nak tegaskan bahawa idea pawagam punca maksiat ni dah ada sejak dari zaman dulu-dulu. Even kita kan masa kecil-kecil kita ada mak ayah kita bila kita cakap nak pergi pawagam, mindset dia orang ialah pawagam ni ialah tempat orang couple, tempat orang berpeluk-pelukan, tempat orang meraba-raba, tempat orang berpeluk-peluk, bukan nak pergi tengok sangat pun, tapi just nak pergi dating. That is the mindset of pawagam dahulu. Tapi aku rasa pawagam itu sendiri, the orang kata apa, experience dekat pawagam itu sendiri sudah mula beransur-ansur berubah apabila orang mula sedar bahawa pawagam itu sebenarnya bukanlah satu tempat untuk maksiat. Sebab kita tahu maksiat ni ada dekat mana-mana saja, even dalam tempat-tempat yang lain pun yang tidak diharamkan, yang apa semua tu ada, boleh berlaku. Sebab tempat tak patut disalahkan, sebab tempat adalah seperti mana kita pisau lah. Okay, senang cakap pisau. Kalau pisau itu di tangan orang yang betul, kita akan handle dengan betul dan kita akan jadikan benda tu sebagai benda yang bermanfaat. So kita pergi ke pawagam, selalunya macam aku sebagai seorang peminat movie, aku memang pergi selalunya alone. Dulu kadang-kadang aku pergi dengan wife aku, kadang-kadang aku pergi dengan sofa anak, tak boleh lagi lah sebab anak aku kecil-kecil lagi. Okay, so memang aku akan pergi alone lah sebab aku just pergi untuk tonton movie. So kita kena tahu bahawa sebenarnya pengguna pawagam ni ramai. Betul, ada yang niat diorang pergi pawagam ni untuk dating and so on. Tapi aku rasa benda tu dah berkurangan sebab kebanyakan pawagam-pawagam sekarang diorang dah implement apa ni CCTV. Diorang dah implement syarat-syarat yang ketat. Malah ada pawagam-pawagam yang diorang letak apa ni pegawai diorang, staff diorang dekat dalam tu untuk memerhatikan sama ada orang-orang yang kat dalam tu menjalankan aktiviti-aktiviti yang kurang senang. Malah aku ada nampak juga dekat Kuala Terengganu sendiri pun, satu-satunya negeri di bawah Lembayung PAS, okay, yang masih mengekalkan pawagam, malah menambah pawagam lagi. Diorang dah pisahkan tempat duduk dan tidak ada isu pun pasal pemisahan itu. Malah aku dah tengok dekat TikTok, diorang ada siap inform dekat situ kesalahan bercumbu
kecemburuan, kesalahan tidak menutup aurat dekat pawagam tu. So benda tu dah balance tau. So orang datang dekat situ, dia orang tahu, they just want to enjoy the movie, they orang just want to enjoy the movie dan kemudiannya balik dengan hati yang seronok. Dia macam ni, mungkin ada orang skeptikal, alah movie ni hang tonton dekat pawagam pun, lama-lama dia main dekat TV. Dia lain. Bagi peminat movie, menonton dekat pawagam adalah sangat-sangat berbeza, dan menonton dekat TV pula adalah salah satu yang experience yang berbeza. So benda ni lah yang orang ramai tak faham, sebab orang selalunya, orang-orang politik kita selalunya dia orang bukanlah movie goers. Dia orang decide berdasarkan apa yang orang kata, decide berdasarkan apa yang orang bagi tahu, tapi sebenarnya dia orang sendiri tak experience macam mana seorang peminat movie itu ada. Aku, yes, aku pun jika aku berada macam sebelum ni aku ada buat video pasal pengalaman aku di Besut. Jika Power Kelantan itu ada pawagam, especially ia akan menarik orang di Besut, aku akan lebih pergi ke Kelantan lah instead of pergi ke Kota Baru, ke Kuala Terengganu, sebab Kuala Terengganu adalah lebih jauh sikit daripada Kelantan, Kota Baru. Jadi kalau katakan pawagam itu sendiri ada di Kelantan, dia bukannya sekadar menarik orang Kelantan, sebab orang Kelantan itu sendiri pun kebanyakan yang dah berjaya lah, yang dah sukses ada dekat Langkawi sendiri. Di tempat ni ada juga orang Kelantan, dekat Kedah tu, belah tu, dekat Penang, KL apa semua ada orang Kelantan. Dan di dalam Kelantan itu sendiri ada juga daripada kalangan orang-orang dari luar Kelantan yang duduk dekat situ, yang memang nak experience movie pawagam and so on, tapi dia orang tak dapat nak rasa. So itu adalah mungkin mindset Kelantan ni ialah pawagam itu untuk rakyat Kelantan, tapi sebenarnya dia orang kena consider juga bukan rakyat Kelantan yang menetap dekat situ dan bekerja dekat situ, guru, pegawai kerajaan lah, siapa-siapa sahaja yang menetap situ, yang memang dapat, dia orang akan compare tau, dia orang akan compare pawagam di negeri dia asal mereka ataupun dengan tempat tu. So benda ni adalah benda yang tak patut lah. Dan aku rasa back to our topic balik tadi ni, pasal Netflix comparing dengan pawagam adalah satu yang tak patut, sebab benda ni adalah satu yang berbeza. Netflix itu sendiri, okay, aku sendiri sebagai pengguna Netflix, aku sendiri tak akan tengok movie-movie yang aku rasa memang akan ada unsur-unsur macam tu dekat TV. Memang kalau aku nak tengok pun, okay, aku akan tengok time yang anak-anak aku dah tidur, dah sunyi, dah apa semua, aku akan tengok lah. Tapi kalau nak consider Netflix tu bertapis, memang tak. Sebab Netflix ni dia punya data pisan dia ialah kids mode. Dia dah cakap dah, kalau hang nak yang bertapis ada kids mode, so you have the two decision. Kalau hang on kids mode, maka bertapis dia. Tapi bertapis pun rasanya tidaklah se clean manalah, tak sesuci mana. Dan Netflix ini pun seperti mana yang kita tahu lah, dia adalah supporters kepada LGBT juga. Jadi comparing pawagam dengan Netflix tu macam mana tu, aku pun tak faham. Dan aku rasa come on lah, let make a good statement untuk buktikan kepada orang-orang luar yang melihat pemimpin-pemimpin di negeri Kelantan itu sendiri, okay, buatlah sesuatu yang bijak untuk negeri Kelantan itu. Aku sebagai orang yang bukan di negeri Kelantan, tapi aku agak simpati sebab aku sewaktu Paragon Mall waktu KB Mall memang dah dicanang akan ada pawagam, aku memang excited. Aku sentiasa setiap minggu aku pergi je dekat tingkat atas tu, dekat bahagian IT tu kan, aku tengok bila Paragon Mall ni nak buka, Paragon Cinema ni nak buka. So tak sampai sudah, aku pun dah berpindah sampai ke sini pun tak buka-buka juga. Dan Ion Mall yang besar itu dekat tepi terminal bas yang viral tu kan, besar, yes besar, tapi bila kita tidak ada pawagam dekat situ sebagai movie goers, kita pergi situ macam there's nothing to see tau. Dia macam hang pi ke Alostar, hang pi ke Aman Central, hang akan rasa macam ada something, sebab kita ada cinema, kita ada food court, kita ada tempat-tempat macam Sushi King lah, bla bla bla. Tapi kalau kita pergi Ion Mall, dia rasa kosong. So mungkin Kelantan adalah sesuatu yang macam maju lah. Aku sifatkan maju sebab Kelantan ada mall yang besar, especially di KB. Dan aku, I'm quite proud of that thing. Sebab dekat Perlis, negeri asal aku sendiri, kita tidak ada mall yang macam tu.
kan, kita adalah Simat dekat Arau tu, Giant dekat Kangak tu, lepas ni akan ada dekat apa ni, Seriak apa tu, apa tu. Itu tak akan ada, tapi belum ada lagi. Tapi Kelantan dah maju dari aspek tu tau. Pada aku sendiri sebagai pendapat lah, Kelantan dah ada mall yang sangat besar. KB Mall kita ada, Ion Mall, diorang ada mall yang besar-besar, banyak lah, Orange Mall and so on. Tapi dari segi aspek hiburan itu sendiri, Kelantan masih gagal untuk menyajikan apa yang orang Kelantan sendiri nak. So pendapat aku balik-balik kepada isu tadi, comparing, aku rasa macam kelakar lah kan. Aku tak nak komen banyak, tapi aku rasa benda tu adalah satu statement yang sangat-sangat tak bagus. Okay, nanti aku akan buat satu video lagi. Apa? Dan tak payah buat video lah. Orang akan tahu sendiri. Pawagam itu better dari Netflix, sebab bukan dari segi content, tapi kita bercakap dari segi tapisan. Of course lah, orang yang memang tak nak censorship and so on, dia akan beralih ke Netflix. Tapi Pawagam dan Netflix ini ada audience yang berbeza. Pawagam lebih kepada family, lebih kita nak tengok filem yang lebih awal, sama dengan orang lain. Orang lain dah dulu sembang semua dah, kita duk tunggu orang lain dah sembang habis dah. So benda tu, keterujaan itu sendiri, so itu yang menyebabkan orang nak ke Pawagam. Instead diorang tahu lama-lama nanti akan ada dekat TV, ada dekat Netflix and so on. Okay, so aku rasa itulah pendapat aku berkenaan dengan apa ni, kata-kata apa ni, Timbalan Menteri Besar Kelantan. Aku punya pendapat adalah peribadi sahaja, tidak ada pihak-pihak yang ni yang aku sokong atau tak, sebab aku pun bukan into politik. Tapi aku rasa bila isu ni dah semakin besar, aku just nak bagi opinion aku berkenaan dengan isu ini. Okay, so aku rasa itu sahajalah video aku berkenaan dengan isu ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.